Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Polsek Teluk Betung Selatan telah mengungkap kasus pelantaran anak di bawah umur, terhadap anak di bawah umur. Kami mengamankan dua pelaku inisial RD perempuan dan inisial AZ jenis kelamin laki-laki, dan mengamankan barang bukti berupa satu kotak merek Camilla, satu buah dot bayi merek Dodo, dan satu buah bedak bayi merek My Baby, dan satu buah minyak telon merek My Baby. Modus operandinya bahwasannya kedua pasangan tersebut telah melahirkan seorang bayi yang diduga hasil hubungan gelap, sehingga dilahirkan di Pringsewu, kemudian dibawa ke perjalanan ke Kota Bandar Lampung. Dikarenakan kedua pasangan tersebut panik, sehingga ditaruhlah di rumah salah satu warga atas nama Bapak Farizal di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras. Dan pada saat itu juga warga Pak Farizal pada saat dia mau tutup pagar rumah, telah ditemukan satu dus berisi bayi. Kemudian warga tersebut melapor ke Babim Kelurahan Bumi Raya, dan bayi tersebut dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan. Kemudian kami melakukan penyelidikan, sehingga setelah serangkaian penyelidikan dilakukan, kami melakukan gelar perkara dan mendapatkan identitas pelaku. Dengan kedua pasangan tersebut dapat ancaman hukuman pasal 77B Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, dipidana ancaman hukuman 5 tahun. Izin dan mereka ini melahirkannya di dukun atau di rumah sakit atau bagaimana? Di bidan. Pringsewu. Untuk hubungan dari keduanya, apakah sudah lama apa seperti apa? Sudah lama berpacaran. Jadi sudah lama. Status mereka ini apa, Dan? Bukan suami istri. Mereka sendiri sehari-hari profesi mahasiswa atau bagaimana? Pelajar? Mahasiswa. Swasta negeri. Salah satu universitas swasta di Pringsewu. Tanya-tanya. Yang laki perempuan. Kenapa dibuang itu, Bang? Kenapa dibuang, Mbak? Keadaan lagi panik ya. Panik. Mau bingung kayak mana? Setelah melahirkan itu. Setelah melahirkan ya? Iya. Takut ketahuan atau gimana? Paniknya itu? Iya, terutama takut. Takut. Dari sudut orang tua atau gimana, Mbak? Dari sudut orang tua ya? Keluarga belum tahu. Keluarga belum tahu berpacaran. Pada saat melahirkan, keluarga belum tahu. Pacarannya udah berapa lama, Mbak? Pacaran? Udah berapa lama? Hampir 1 tahun lebih. Satu tahun lebih. Sama-sama ya? Satu fakultas? Iya, satu fakultas. Habis dari sini mau nikah atau enggak, Mbak? Udah nikah. Oh, sudah dinikahkan di sini. Sudah sah berarti. Sudah sah, ada. Anaknya mau diambil apa enggak nanti? Anaknya mau diambil enggak? Mau diambil ya? Udah. Barang bukti, Pak? Oh ya, angkat barang bukti, Pak. Mundur.
nanti kalau nggak pernah dua ini. Oke. Oke, saya Basya Putra melaporkan.